25 dari 45 maupun jangka menengah 25 tahun dari 29. Misalnya kami ambil contoh saja terkait dengan perubahan iklim. Ini ada tantangan pemanasan global semakin besar, kemudian ada perubahan iklim dalam jangka panjang, dan juga perubahan geopolitik, misalnya peningkatan perang Cina, kemudian perang Rusia Ukraina. Ini juga baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi bagaimana perekonomian yang terjadi di Indonesia. Beberapa strategi yang tadi kami sampaikan sebagai empat pilar yang sebenarnya harus didukung oleh pemerintah daerah bersama-sama tentu dilakukan kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Ada beberapa yang sebenarnya sejalan dengan RKPD yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota maupun Pak Bapak Beda. Misalnya bagaimana kita mendorong sistem mendorong SDM berdaya saing, sistem kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, ataupun kita mendorong bagaimana produktivitas sektor ekonomi melalui produktivitas tenaga kerja, modernisasi pertanian, digitalisasi dan sebagainya. Bahkan di beberapa sidang kabinet tentu Bapak Presiden menyampaikan upaya-upaya utama ya, bagaimana mengurangi inflasi, kemudian bagaimana kita bisa mengurangi atau bahkan menghapuskan gitu istilah ekspil, stunting, prevalensi stunting, dan juga bagaimana meningkatkan investasi melalui penguatan integrasi perekonomian domestik ini. Tadi juga disampaikan sebagai salah satu game changer yaitu pemindahan IKM sebagai sumber pertumbuhan baru menyeimbangkan ekonomi wilayah. Harapannya ini juga bisa dimanfaatkan bagi wilayah-wilayah bukan hanya di sekitar IKM, yaitu di Kalimantan, tetapi untuk wilayah lainnya termasuk di Sulawesi ini, bagaimana bisa menangkap potensi dan peluang yang ada di IKM, dan tentu bisa membantu ataupun menyangga wilayah ini dalam memenuhi kebutuhannya. Lebih lanjut, di dalam visi Indonesia Emas, kita nantinya akan mencoba mendorong negara Indonesia ini sebagai poros maritim dunia, yang mana visi awalnya itu diturunkan dari konstitusi kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berdaulat, adil, maju, dan juga tentu berkelanjutan. Nah, ini yang mana kita akan terjemahkan tentu di dalam program dan kegiatan daerah untuk mencapai visi ini di tahun 2045. Kembali ke dalam hal yang lebih dekat, artinya dalam jangka waktu pendek, kita perlu memastikan rencana kerja pemerintah maupun rencana kerja pemerintah daerah itu bisa bersinergi. Ada beberapa pertimbangan bagi kami begitu ya, terkait dengan upaya untuk mendorong perekonomian maupun pembangunan di tahun 2024. Yang pertama adalah ketidakpastian global yang masih tinggi, seperti global media trend tadi, misalnya perang Rusia Ukraina yang rasanya belum menunjukkan tanda akan berakhir, risiko stagflasi yang ditandai dengan perlambatan ekonomi global, yang ini nanti akan mempengaruhi misalnya tingkat inflasi. Kita mungkin bisa berbangga juga bahwa pemerintah bersama-sama tentu pemerintah daerah ini sudah mampu mempertahankan inflasi pada tahapan yang cukup stabil. Kalau kita bandingkan saja dengan negara terdekat kita, Singapura, kita masih stabil gitu ya, year of year di November 2022 5,4. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara kuasa seperti Amerika Serikat 7,1, bahkan negara-negara lain di Amerika Latin begitu seperti Argentina itu mencapai 92,4. Tetapi ini tentu harus diikuti oleh berbagai kegiatan di daerah, misalnya menjaga inflasi daerah ya, melalui berbagai tim yang ada di daerah, yang tentu ini yang kami ketahui begitu ya, langsung dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri misalnya di dalam rapat koordinasi setiap minggu. Yang kedua, di wilayah Sulawesi dan Kalimantan ini masih ada kecenderungan bahwa sektor yang mendominasi adalah pertambangan, penggalian, dan juga pertanian. Nah, kami melalui outlook perekonomian global ini bahwa harga-harga menunjukkan tren penurunan setelah sebelumnya mengalami kenaikan.
komunitas program misalnya dengan itu. Begitu juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bapenda ya, mungkin ada beberapa agenda yang memang ini perlu diamankan di tahun 2024 dari sisi perencanaan maupun penganggarannya. Misalnya penyelenggaraan pemilihan umum serentak, jajaran pemerintahan baru, legislatif, presiden, kepala daerah, pemindahan IKN, dan ada tema-tema tertentu, misalnya mendorong iklim investasi, mengurangi prevalensi stunting, mengurangi kemiskinan ekstrim, yang perlu kita awali bersama. Sehubungan dengan tersebut, maka di tahun 2024, tema IKP yang diambil secara nasional adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ada berbagai sasaran pembangunan, misalnya pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7, kemiskinan 6,5-7,5, tingkat pelanggaran terbuka 5-5,7. Dan ini dijabarkan melalui target-target pembangunan di provinsi dan kabupaten kota, sehingga dalam proses rapor Rembang kemarin yang dilakukan, dikoordinasikan oleh Dirjen Bina Bangsa Kemendagri dan kami juga, itu kami mencoba mendiskusikan mengenai target-target sasaran pembangunan ini. Ada beberapa kebijakan RKP yang mendapat perhatian, misalnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pendidikan, pengurangan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrim, kemudian penguatan daya usaha, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, yang ini nanti harapannya terjemahkan di dalam RKP di provinsi maupun RKP di kabupaten kota. Kalau kita lihat di sini Sulawesi Tenggara saja di dalam RKP 2024 itu targetnya pertumbuhan ekonominya 6-6,8, kemudian itu tingkat pengangguran terbukanya ya 2,8-3,5 dan kemiskinannya 9,5-8,8, dan ini diharapkan bisa diterjemahkan di kota Bogor. Strateginya pertama kita meningkatkan peran KPI dengan tetap menjaga momentum pertambangan KPI. Kami terus memberikan dorongan terhadap wilayah afirmasi, kemudian wilayah kawasan timur, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, dan juga tentu pengurangan pengangguran. Di slide 11, kami ingin mengingatkan beberapa jadwal penyusunan rencana kerja pemerintah yang mungkin terkait erat dengan apa yang dilakukan, forum-forum yang dilakukan Bapak-Ibu. Misalnya, catatan kami, rapor Rembang sudah selesai, kemudian Musrembang Prof akan dilakukan di bulan Maret dan April, disertai juga dengan pelaksanaan rapor Bu, nanti yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN Bappenas dan Musrembang Nas di minggu keempat, April 2023, sehingga harapan mungkin dukungan pemerintah pusat yang merupakan kewenangan pemerintah pusat atau yang dibutuhkan oleh daerah itu bisa disampaikan secara bertingkat begitu dari kabupaten ke provinsi, provinsi ke nasional untuk bisa mendiskusikannya dengan pemerintah. Di slide 12, sedikit lagi kami ingin menyampaikan arah pembangunan wilayah Sulawesi, di mana kami tetap mendorong Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional kawasan timur, mengembangkan industri berbasis logistik, pembangunan ekonomi berbasis maritim, hilirisasi industri, dan juga pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana. Kalau kita melihat dari lokasi prioritasnya, memang Kota Bogor ini sebagai bagian dari kawasan perdesaan prioritas nasional. Kalau kita lihat ya di dalam konteks fokus prioritas pembangunan wilayah Sulawesi. Lanjut lebih lanjut, tahun 2023 ini target pertumbuhan ekonomi 6,5-7,3, tingkat kemiskinan 9,15-10, tingkat pengangguran terbuka 3,16-3,73. Mudah-mudahan harapan kami ini bisa diimplementasikan pada tataran provinsi maupun kabupaten kota. Di slide 15, ini ada beberapa indikasi major project di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami mencatat ada MP mengenai DPP di Kota Bau-Bau. Mungkin ini kaitannya juga dengan kawasan Apahobi ya, untuk wilayah pengembangan destinasi pariwisatanya. Kemudian ada penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan, serta reformasi sistem perlindungan sosial. Kami menyampaikan juga beberapa capaian indikator makro yang sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Bappenda ya, dari laju pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat, harapannya juga bisa meningkat lagi. Tadi tingkat kemiskinan meskipun kemarin sempat naik di 2021, ini turun kembali di tahun 2022. Begitu juga tingkat pengangguran terbuka naik kemarin dengan pada saat pandemi COVID, sekarang sudah berkurang di tahun 2022. IPM juga
misalnya dengan kotak kendari yang sudah sangat baik maupun dengan pelaka. Begitu juga dengan next di slide 18, dari sisi tingkat kemiskinan ini sudah cukup baik meskipun masih bisa terus didorong ya. Misalnya dengan kotak kendari tingkat kemiskinannya 4,57 yang sangat baik, tapi ini jauh lebih baik dibandingkan mungkin dengan provinsi sendiri, dengan beberapa kabupaten di Buton Selatan, Buton Tengah, dan Kota Kediri. IPM-nya juga salah satu yang paling tinggi ya, di mungkin hanya di bawah Kota Kendari saja ini, Kota Bau-Bau dari rasio tinggi juga sudah cukup bagus, tapi ini karena mungkin tingkat pertumbuhan ekonomi cukup baik, sehingga kesenjangannya, khususnya mungkin di perkotaan ini ya, itu cukup tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat pengangguran, di mana Kota Bau-Bau ini menjadi salah satu yang tertinggi. Kami ingin menyampaikan juga bahwa di dalam Musyawarah tahun kemarin itu ada beberapa usulan seperti pembangunan pelabuhan penyeberangan Suaka dan beberapa kelompok masyarakat yang sebenarnya itu sudah meskipun ini catatannya ada misalnya harus masuk ke dalam RIPM dan RSKPM Ibu, kami mohon Bapak Ibu juga bisa mengkoordinasikannya dengan kementerian lembaga yang terkait untuk bisa memastikan ini masuk ke dalam kerja. Begitu juga dalam rapat PPM kemarin, ada satu usulan yang masih menjadi catatan, misalnya rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Bau-Bau, itu aset pelabuhannya saat ini masih dimiliki oleh Pemda, sehingga jika rehabilitasi menggunakan anggaran APBN, maka aset tersebut harus diserahkan ke pemerintah pusat. Ini yang masih dibahas lebih lanjut menunggu kebijakan menunggu di akta tahun 2024 yang mungkin akan diusulkan melalui di akta tahun 2024. Dan di total TKDD, catatan yang kami dapat tahun 2023 ini cukup besar TKDD yang diperoleh Kota Bau-Bau, terutama peningkatannya di DAU dan juga data fisik. Nanti rekan kami dari Kementerian Keuangan yang tentu akan menyampaikan lebih detail terkait dengan data fisik, misalnya dari tingkat penyerapan ini 94%, mungkin ini juga masih bisa ditingkatkan lebih baik. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai bahan pemantik diskusi dan tentu